mundur lagi. Kami berikan ucapan selamat datang kepada Kepala Staf Angkatan Darat beserta Ibu Rahma Gubernur. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tamu undangan yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan PLT Bupati. Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tanggal 11 Maret 2023, yaitu Raden Panji Abdul Hamid Mustari Cakraningrat ditandatangani. Salinan keputusan 1, Panglima Daerah Militer 5 Brawijaya 2. Selanjutnya prosesi pengangkatan Kepala Staf Angkatan Mustari Cakraningrat. Berkenan diawali dengan penyerahan SK Keluarga Besar Kesultanan Bangkalan. Kami silakan. Untuk merupakan ikat kepala khas Kesultanan Bangkalan, tokos memiliki makna, yaitu berasal dari pepatah Madura, tong setong potong, mas setong otong, yang artinya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Pertama-tama marilah senantiasa kita Bapak F.P. Abdul Hamid Mustari Cakraningrat selaku pemangku adat
Kebangsaan Kesultanan Bangkalan yang telah memberikan gelar penganugerahan kebangsaan Mas Panji Dudung Abdurrahman Suryo Diningrat. Jadi mulai sekarang bojoku jaluk Mas Panji ya. Yang mempunyai makna pemimpin bangsa yang baik dan bijaksana. Prosesi penganugerahan dan pengangkatan sebelumnya ditandai dengan pembacaan SK pengangkatan keluarga kehormatan Kesultanan Bangkalan serta pemasangan tongkat, penyerahan bintang Arif Banggi, kain sawir dan garis. Semoga dengan penganugerahan ini dapat memberikan keberkahan kepada saya dan keluarga serta mendorong semangat, tekad, motivasi maupun tanggung jawab. Artinya kalau sudah diacarakan secara ritual tadi, konsekuensinya saya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat mudah merupakan keluarga besar Kesultanan ini. Jadi yen ono opo-opo Kesultanan, aku sih tanggung jawab saya. Tenang ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, pada hari ini saya sebagai Kepala Besar Kesultanan Bangkalan dan Raden Mas Panji Abdurrahman Suryo Diningrat. Sebenarnya dan bangsawan dari Kabupaten dan Kesultanan Bangkalan ini merupakan anugerah yang agung besar bagi kami sebagai Kepala Staf Kepresidenan Negara. Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Jenderal, senyumnya jenderal, kamera jenderal. Dada jenderal. Mantap, macet, mangkat kader.
Jani Ibn Rahma Dudung Abdul Rahman peserta rombongan. Terlebih dahulu mohon izin Bapak Kasat untuk naik di sapi ini, sapi bandar desa. Perhatian gambarnya sapi nomor 1 dan nomor 2, piring tombak dan juga bintang presisi untuk dipersiapkan. Karena akan dilepas secara langsung oleh Dakok Labu Botong. Ya, Bapak Kasat, terlebih dahulu kami daulat untuk naik. Orang nyanyi, menyaman. Pasir keseran berarti kan? Kergeseran keluar. Ya, Bapak Kasat juga melenggak-lenggok menari di atas sapi kerap. Olo Peskun Terbaris. Bapak Doktor Mas Bandi Dudung Abdurrahman Suryo Adiningrat berada di atas sapi kerap. Tepuk tangannya buat Bapak Kasat yang telah memberanikan diri naik di atas sapi kerap. Pasangan sapi nomor 1 dan nomor 2 dimohon untuk segera dipersiapkan. Dia melihat Pak. Jadi bulu merah ini akan dilepas langsung oleh atau hormat Bapak Kasat, yaitu Bapak Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang terhormat Bapak Dudung Abdul Rahman. Alhamdulillah baru hari ini ada betul. Nomor 2 bintang presisi kegunaan Bapak Bupati dan Ibu. Nah, ini menyaksikan tunggu-tunggu saudara-saudara. Sapi Selempang Merah Semerang Nomor 2 Gelombang Laut Selatan. Dia berdapat dulu Awas Merah hati-hati, sudah masuk hitungan mundur. 30 20 10 9 8 7 6 5, 4, 3, 2, 1. Saudara-saudara, ayo Denan, cepat, cepat Denan. Ya. Ini Bapak Ibu, ya, kira-kira bisa mana? Ayo Selempang Merah. Saya benar. Ya. Nomor 8.